Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman semua. Baku dapat lagi dengan Mam Triji. Oke, teman-teman, sekarang Mam Triji ini lagi di dalam mobil bersama dengan keluarga Mam Triji dan kakakku tercinta, yaitu kakak Laura. Sekarang ini kami sudah selesai dari ke tempat klinik Kimia Farma ya teman-teman, karena kakakku ini sudah melakukan tes antigen untuk persiapan pulang ke Manado. Jadi ini sudah selesai, ini hasilnya ya teman-teman, negatif. Jadi bersyukur ya, semua dalam keadaan sehat walafiat, jauh bebas dari virus koronces. Dan sekarang lagi perjalanan kembali untuk menuju ke tempat mau membeli casing. Jadi ini kakak Laura bersama dengan kakak Gio mau membeli casing handphone, karena mereka berdua punya handphone yang ya biasalah, handphone baru, jadi pengen casing yang bagus dan cantik. Nah ini keseruan kami sambil adik Gendra sudah sementara tidur pulas karena saking sudah kenyang dan empuk-empuk dingin ya di dalam mobil, jadi dia sudah bobo teman-teman. Dan ini ditemani dengan pemandangan kota Jakarta yang sangat cantik, bebas dari macet karena orang-orang semua pergi berbondong-bondong ke puncak Bogor yang membuat sangat viral, begitu banyak sekali macet-macetan ya teman-teman. Dan ini sudah sampai di tempat untuk membeli casingnya, yaitu di Roxy teman-teman ya. Ini perjalanannya, tempatnya juga ya sangat sunyi seperti ini, jadi tenanglah untuk berbelanja. Nah seperti ini Mam Triji pesan untuk kakak Gio, dan ini koleksi-koleksi casing-casingnya. Dan ini ibu bos lagi melihat juga casingnya untuk handphone barunya. Nah ini cantik-cantik ya teman-teman casingnya, lucu-lucu, mewah-mewah, banyak dengan bling-blingnya, aksesorisnya. Ini juga casing untuk anak-anak, karakter semuanya ada lengkap di sini, dan harganya juga murah meriah, banyak diskonnya juga, potongannya ya teman-teman, pokoknya di sini puas deh. Dan ini hasilnya. Sekarang Mam Triji lanjut lagi perjalanan untuk mencari makan bersama, makan siang bersama dengan keluarga. Seperti ini lagi aktivitas di dalam mobil. Nah ini menuju ke tempat tujuan yang saat ini belum tahu kemana, karena mau cari menu yang unik-unik ya teman-teman. Jadi ini keseruannya keluarga Mam Triji bersama kakakku tercinta. Inilah mereka sibuk dengan aktivitas di dalam mobil. Ini kakakku yang lagi online bersama dengan kakak Gio yang sumringah sekali, dia senang sekali ketemu dengan Mami Lauranya. Dan adik Giandra sudah bangun. Sampailah kami di salah satu mall yang dekat dengan apartemennya Mam Triji. Lanjut aja kami langsung ke atas teman-teman untuk mencari tempat untuk mau kita makan siang bersama. Nah inilah mall yang kami tuju, yaitu Mall Puri Indah Mall ya teman-teman. Tempatnya juga sangat-sangat bagus teman-teman, tidak banyak pengunjung, jadi Mam Triji terasa sangat nyaman ya, tidak bersesakan pengunjungnya, happy-happy semua keluarga sambil ditemani dengan band-band Korea. Nah ini tempat makannya teman-teman, jadi Mam Triji pesan ada stik ayam, ada stik sapi, ada kue tiaw, ada nasi goreng. Nah ini kakakku sudah membawa menu pilihannya. Wow, enak sekali. Nah ini dia untuk kakak Giano. Ini buat kakak Laura. Yummy, luar biasa delicious. Dan ini buat Mam Triji dan Papi Triji. Ini untuk kakak Gio. Oke, sekarang suasana lagi dalam makan bersama teman-teman ya, sederhana saja menunya, yang penting bahagia, sukacita bersama dengan keluarga tercinta. Sangat senangnya teman-teman.
teman-teman bisa berkumpul seperti ini dan sambil mendengarkan lantunan boyband Korea yang sangat cantik, seksi, dan suasana food courtnya seperti ini ya teman-teman, sangat-sangat baik, sangat-sangat luas, jadi sirkulasi udaranya juga sangat-sangat bagus ya. Jadi tempatnya juga ini sangat nyaman, tidak banyak pengunjung juga teman-teman, jadi social distancingnya sangat-sangat berlaku seperti ini teman-teman. Yummy. Sekarang lanjut memberi makan. Enak sekali teman-teman. Recommended deh buat menunya, bagus-bagus. Rasanya juga luar biasa maknyos teman-teman. Ya, yeah, ini luasnya seperti ini teman-teman. Di bagian atas juga ini ada tempat untuk makan. Pokoknya cantik deh, Mall Puri Indah, walaupun sudah lama tapi suasananya sangat bagus. Dan ini sudah selesai Mam Triji sekeluarga makan. Nah, ini lanjut makan es krim bersama dengan Adik Giandra. Enak sekali Adik Giandra makan es krim, sangat seru, dia suka sekali es krim teman-teman. Sekarang lanjut lagi, kami mau mencari oleh-oleh untuk dibawa pulang kakakku tercinta. Nah seperti ini kue yang sangat unik dan lezat teman-teman ya, modelnya seperti waffle dan memang sih rasanya seperti waffle tapi dia crunchy, crispy, jadi dimodifikasi, dikreasikan sangat-sangat bagus. Tokyo Gorilla namanya ya teman-teman. Ini sangat-sangat enak, luar biasa. Toppingnya itu banyak varian rasanya, penampilannya dibuat sangat-sangat menarik, cantik seperti itu. Bisa dilihat ya teman-teman, Mam Triji pilih, ada banyak rasa. Pokoknya semua rasa Mam Triji beli untuk dicicipi buat keluarga di Manado. Nah uniknya seperti ini, dipakaikan dengan keju mozzarella dan ya sangat cantik seperti ini teman-teman. Luar biasa unik ya, melihat kue dibakar-bakar seperti ini, seperti kalau kita memanggang sesuatu ya, atau mungkin barbeque atau mungkin daging-daging, tapi ini roti, sejenis roti lah seperti itu ya, waffle crispy crunchy. Nah ini sudah selesai semua pesanannya Mam Triji untuk keluarga di Manado buat kakakku tercinta, kakak Laura. Dan next mungkin bisa ketemu lagi di saat Ibu Cetar datang lagi ke Jakarta. Oke, ini kebersamaan kami teman-teman, tidak terasa sampai sudah di apartemen dan sudah malam. Waktu tidak pernah terasa, sudah sangat menikmati kebersamaan kami. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu, sarangheo.